Jadi bener-bener deh, kalian bisa tiduran gitu sambil nikmatin pemandangan yang cantik banget. Udah dikasih view dengan secantik ini. View secantik ini, Masya Allah, tabarakallah, view golf kayak gini. Dan yang unik lagi adalah kita dapet view kolam renang. Jadi kerja lagi berenang. Please banget, silahkan pilih kamar samaan kayak kita yang... Welcome back to In My Journey. Di setiap jejak kaki kita, ada cerita. Assalamualaikum my friend, welcome back to Eka Rijal keliling Hotel Bandung. Kali ini aku dan Eka Rijal mau nge-review salah satu hotel yang pernah viral tahun-tahun sebelumnya. Tebak hayo. Kalian pasti udah baca di judul, terus sekarang kita lagi on the way ke Club Garden Hotel and Residence. Kira-kira masih worth it gak ya datengin Club Garden di tahun 2022 ini? Kalau kalian mau lihat Club Garden versi terbaru, terus penasaran gimana kamarnya, berapa harganya, dan lain-lain, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip. Oke, okay? Happy watching! Kita udah sampai di Club Garden Resort. Ini Club Garden tuh hotel apa resort sih? Resort deh. Hotel Resort. Kita udah sampai. Makasih, Pak. Barang bawaan banyak. Kita sekarang mau check-in dulu. Di mana ya resepsionisnya? Oke, friendku. Jadi sekarang kita lagi menuju ke lobby. Dan saatnya kita lobby tour. Nah, jadi ini resepsionisnya. Nanti kalian check-in dan check-out di situ ya. Di area lobby-nya banyak banget tempat duduk, friend. Ini tuh hal penting banget ya, biar nunggu check-in dan check-out-nya itu nyaman. Dan untuk desain interior lobby-nya aku suka sih. Sip. Di sebelah sini juga ada sofa, dan itu barang-barang kita. Dan di lobby juga banyak tanaman-tanaman kayak gini, friend. Berasa di rumah ya. Oh ya, for information friend, jadi lobbynya tuh deket banget sama tempat breakfast. Jadi ini adalah tempat breakfastnya. Besok kita breakfast di sini. Pokoknya overall lobbynya kayak gini ya friend. Untuk nunggu check-in dan check-out, insya Allah nyaman. Oke friendku, sekarang kita mau ke kamar kita. Kalian penasaran kan kamarnya kayak gimana? Cus, sekarang kita ke kamar. Lantai 2 ya, jadi lobbynya tuh di lantai 2. Oke, okay, let's go. Di kamar nomor 215. Viewnya, nanti kita lihat viewnya ya, bagus banget. Rahasia. Oke, okay, kita istirahat dulu bentar, nanti kita review. Udah sampai kamarnya, saatnya kita room tour time. Mulai dari sini. Nah friendku, jadi ini pintu masuknya. Nanti kalian masuk lewat sini. Gemes banget ya, di sini ada doa keselamatan. Jangan lupa dibaca. Terus depan pintu tuh ada lemari. Lemarinya cukup besar sih, jadi kalian bisa ngegantung baju atau naruh barang-barang di sini. Nah di sini ada kaca. Kaca tuh berfungsi bikin kamar tuh kelihatan lebih luas gitu loh. Dan kalau kalian mau lihat, kita naruh barang-barang di sini. Gak tau kenapa kita jarang banget nyimpan barang di lemari, karena biar gampang ngambilnya. Dan seperti biasa, di sini disediakan kopi, gula, dan teh, terus ada teh kolistrik, terus ada 2 gelas, terus disediakan air mineral juga. Pokoknya lengkap, sip. Dan kalian harus lihat ini. View dari kamar kita, Masya Allah, tabarakallah. Pasti penasaran kan, pada pengen cepet ke balkon. Dan of course ini favorit aku, tempat tidurnya. Jujur udah aku cobain, super nyaman banget. Untuk desain interiornya simple tapi kelihatan mewah gitu loh. Suka! Jadi pokoknya kalian bisa tiduran sambil nikmatin pemandangan yang super cantik ini. Dan gemes banget depan tempat tidur ada mini living room. Jadi nih kalian bisa pilih nonton sambil tiduran atau nonton sambil duduk di sofa itu. Kalau aku sih kalian tau lah ya. Oh ya, for information, tipe kamar kita ini adalah deluxe suite ya. Samping mini living room adalah kamar mandi. Cus, kita review kamar mandinya. Sekarang kita coba cek kamar mandinya.
kamar mandinya ada WC duduk, tisu, kemudian sebelah sini ada wastafel, wastafelnya mini, sediakan juga peralatan mandi, ada sabun, sampo, sikat gigi, cotton buds, kemudian ini ada kaca, kacanya besar, cukup besar, kemudian sebelah sini area showernya, showernya ada shower pegang dan ada kerannya juga. Enak buat duduk. Kemudian di atas ini sediakan dua buah handuk, kurang lebih begitu kamar mandinya. Oke, kita lihat ke balkon kita. Nah, kita mulai. Kita ke balkonnya. Masya Allah, benar-benar ada view-nya. Nih, jadi ini balkonnya. Jadi di balkonnya ini, friend, ada tempat duduk. Satu tempat duduk sih ya. Kayaknya enak deh kalau di sini ada dua. Kalau satu nanti perebutan sama Karijal. Tapi nggak apa-apa, soalnya aku bisa di kasur. So sorry banget, kasurnya udah berantakan. Tadi dipakai tidur siang, ya ampun. Sambil nikmatin pemandangan, enak. Super enak banget. Di sana mau ada sunset, bentar lagi, Masya Allah. Udaranya tuh sejuk banget. Terus ini view kamar kita. Jadi view kamar kita itu adalah lapangan golf. Dan di ujung sana, itu Intercontinental tuh, Masya Allah. Terus ini view-nya golf. Ya Allah, makasih banget ya Club Garden benar-benar merhatiin lo request aku. Aku request banget view-nya yang bagus dari kamar dan pengen ada kolam renang gitu. Dan tau gak sih, udah dikasih view dengan secantik ini. View secantik ini, Masya Allah, barakallah, view golf kayak gini. Dan yang unik lagi adalah kita dapet view kolam renang. Jadi bayangin, ini kan balkon kan. Terus pas jalan, ini view kita, Masya Allah, jadi kolam berenang. Gemes banget, beneran. Seneng banget, Masya Allah, barakallah, dapat view kolam berenang dari kamar kita. Gemes, bener-bener deh. Kurang lebih view kamar kita kayak gini, super duper cantik banget, Masya Allah, tabarakallah. Buat kalian yang pengen ke Club Garden, please banget pilih kamar samaan kayak kita. Terus request view-nya kolam renang dan lapangan golf. Udah ini terdebes banget. Jadi kalian bisa tiduran sambil nikmatin pemandangan. Masya Allah, barakallah. Bener-bener bagus banget deh. Di Club Garden, tebak makannya apa? Makannya tetap GoFoodin. Babat goreng nikmat berkah. Yeay. Pokoknya untuk rasa gak perlu di-review lagi. Sekarang kita mau makan dulu. Dan ini view kolam renang pas malam hari. Bener-bener cantik banget, Masya Allah. Pengen berenang deh, tapi tiris. Bener-bener bagus banget ini suasana malamnya. Kalian bisa duduk di balkon, duduk di sini sambil nikmatin pemandangan. Oke, sekarang kita mau istirahat dulu ya. Kita ketemu besok pagi. Nah, jadi lagi masih berembun gitu loh, friend. Suasana di luarnya, Masya Allah. Oh, suka banget deh, beneran. Bener-bener sesuka itu banget. Masih berembun dan udaranya tuh seger banget, enak banget buat tarik nafas. Nanti kita update lagi ya. Selamat pagi Bandung, selalu cinta banget sama Bandung. Karijal lagi berenang. Seger banget. Lagi sepi. Gak lagi sepi sih, ini pagi banget. Jam 6 lewatan. Oke, aku juga pengen berenang. Oke, friendku, saatnya kita swimming pool tour. Oh ya, sebelum ke kolam renang, di sini ada pool rules yang harus kalian baca dulu. Terus untuk kalian yang bawa anak-anak, di sini ada peringatan kalau di sini tuh enggak ada petugas penyelamat. Jadi terus jagain anak-anak ya. Nah, ini kolam berenang kecilnya, friend. Terus yang paling ujung itu ada semacam jacuzzi gitu loh. Sayangnya kita datang kepagian, jadi belum nyala. Asli, lihat deh, Karijal lagi enjoy banget berenang. Dan seperti biasa, kalau kalian pengen suasana kolam renang sesepi ini, datang pagi-pagi banget, oke? Udah sering aku sharing ya, jadi jangan ditanyain lagi. Duh, Masya Allah, tabarakallah, enak banget suasananya. Terus di kolam renang ini juga ada fasilitas bangku-bangku untuk kalian santai. Aku selalu seneng deh kalau ada bangku-bangku kayak gini. Karena kalau lagi nggak berenang, bisa duduk di situ sambil nikmatin pemandangan. Oh iya, friend.
jadi air kolam renang Clove Garden itu gak hangat, jadi kayak air kolam renang pada umumnya aja. Walaupun berenang pagi-pagi itu dingin, tapi seru banget tau. Kayaknya kamar kita yang di sebelah sana deh. Pokoknya kalau kalian nginep di Clove Garden, pilih kamar yang daerah-daerah sini nih. Pokoknya itu tuh enak banget, jadi view-nya itu ke kolam renang dan ke Intercontinental dan Golf gitu. Enak banget, gemes. Okay, aku mau lanjut berenang lagi ya. Kayaknya udah berenang, kita mau breakfast. Okay, waktunya kita bahas harga, let's go. Ingat, harga sewaktu-waktu bisa berubah ya. Jadi kemarin aku pesen Clove Garden Hotel and Residence ini via tiket.com. Untuk rate harga normalnya sekitar 400 ribu sampai 1 juta plus-plus. Jadi tergantung kalian pilih tipe kamar yang mana. Nah, kalau aku dan Karijal kemarin ambil tipe kamar yang suite deluxe king. Dan kita dapat harga sekitar 700 ribuan juga. Jadi staycation di Clove Garden di tahun 2022 ini masih sangat worth it banget. Untuk kalian yang berencana mau nginep di Clove Garden, jangan lupa untuk request kamar nomor 5515. Atau kalian request kamar dengan view golf dan kolam renang. Dan yang bikin happy, di tiket.com kalian bisa nulis permintaan khusus loh. Jangan sampai dilewatin. Tapi kembali lagi sama ketersediaannya ada atau enggak ya. Untuk make sure, aku biasanya langsung telepon hotelnya. Sip, baiklah, setelah ini aku mau breakfast, terus nikmatin suasana kamar, terus check out, dan lanjut hunting villa atau hotel di tiket.com. Kabar gembiranya, ada kode promo buat kalian friend. Kalian tinggal masukin kode promo journey500k saat kalian pesan hotel atau villa ya. Syarat dan ketentuannya aku taruh di deskripsi box ya. Selamat mencoba. Friendku, kita udah selesai berenangnya. Sekarang kita mau ke kamar lagi dan mau lanjut breakfast king. Okay, nanti kita update lagi ya. Jadi ini breakfastnya. Okay, kita sekarang coba. Kita coba nasi gorengnya. Ada toge-nya juga. Enak. Kita lanjut makan. Enak deh pokoknya. Masya Allah, tabarakallah friends. Sebelum check out, jadi nikmatin dulu. Ngecil. Jadi kalian bisa nikmatin dulu sebelum check out. Masya Allah, view-nya suka banget. Selamat menikmati. Hari ini kita mau check out dan pindah hotel lagi. Kita terus untuk nge-review hotel-hotel Bandung. Okay, kita sekarang mau check out. Bye-bye. Bye.